Terima kasih Bu Ratih atas penjelasannya. Oke, kita langsung masuk materi selanjutnya. Selama masa pandemi, tentu saja banyak sekali remaja yang motivasi belajarnya sangat menurun. Nah, motivasi belajar apa sih yang banyak sekali yang mengalami penurunan di usia remaja sekarang? Yuk kita simak penjelasan perkembangan remaja dan motivasi belajar dari Bu Uning. Silakan Bu Uning. Terima kasih Bu Amel atas kesempatannya. Anak-anak, hari ini Ibu akan memaparkan tentang perkembangan remaja dan motivasi belajar. Apa itu remaja? Remaja adalah seseorang yang usianya antara 12 sampai 20 tahun. Kalau kalian yang pelajar SMK, itu kategorinya termasuk pada remaja pertengahan ya, karena SMP itu remaja awal, SMK itu remaja tengah, dan yang middle ya, kalau yang keluar dari SMK adalah remaja akhir. Di masa-masa remaja ini adalah masa transisi dari kalian yang sebelumnya sebagai anak-anak, sekarang sudah menjadi seorang remaja. Anak remaja ini pada umumnya sudah merasa menjadi anak yang sudah besar, sudah dewasa ya, karena dulu SMP masih termasuk ABG, sekarang sudah lepas dari ABG, sudah menjadi remaja yang merasa sudah tahu segalanya ya. Padahal kalian masih perlu bimbingan, arahan dari orang tua, guru, dan orang yang lebih tua dari kalian ya. Pesan Ibu, walaupun masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap semangat untuk belajar ya, karena seseorang akan menjadi sesuatu atau tidak jadi sesuatu itu tergantung kalian sendiri, itu adalah pilihan kalian. Kalau kalian ingin menjadi sesuatu, misalnya menjadi seorang pribadi yang unggul, pribadi unggul itu apa sih? Pribadi unggul adalah orang yang kreatif, cerdas, pandai, bertanggung jawab, beragama, jujur, dan sebagainya ya. Itu adalah salah satu pribadi yang unggul. Tapi kalau kalian tidak ingin menjadi sesuatu, ya sudah, nggak akan jadi apa-apa ya. Anak-anak, Ibu tekankan lagi, gunakanlah masa remaja kalian dengan hal-hal yang positif, antara lain adalah menjadi seorang pribadi yang unggul. Untuk menjadi seorang pribadi yang unggul itu, antara lain kalian harus punya motivasi dalam belajar ya. Motivasi itu apa sih? Motivasi adalah dorongan yang ada dari dalam diri kalian untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Nah, di masa remaja kalian ini, gunakanlah untuk hal-hal positif. Ya, antara lain kalian harus punya tujuan hidup, cita-cita yang kalian tentukan. Karena kalau kalian tidak punya cita-cita, itu tidak bisa untuk menggapai sesuatu ya. Jadi tujuan hidup pun akan ngalor ngidul ya. Jadi sebaiknya punya tujuan atau cita-cita. Nah, kalau kalian sudah menetapkan tujuan atau cita-cita kalian, itu gampang, tinggal motivasi kalian ya. Motivasi itu ada dari dalam diri atau dari luar diri kalian, tapi yang paling baik adalah yang dari dalam diri. Yang dari dalam diri kalian itu yang dari mana? Yaitu yang atas keinginan kalian sendiri, bukan dari orang lain. Misalnya kalian pengen sekolah di SMK 11 Bandung, itu karena keinginan kalian sendiri. Itu kalian akan menjalininya dengan enak, tidak ada keterpaksaan. Tetapi kalau kalian masuk SMK 11 karena dorongan dari orang tua, itu akan beda ya. Kecuali kalian memang, oh ini orang tua yang dulu mendorong, tapi kalian akhirnya menerima, akhirnya menjadi motivasi yang dari dalam diri kalian sendiri, itu akan lebih enak. Karena kalau motivasi yang dari luar itu hanya karena hukuman atau karena tanggung jawab atau karena keterpaksaan, itu menjalininya juga tidak akan enak, tidak akan nyaman ya. Motivasi belajar ini sangat penting, karena dengan motivasi belajar yang semangat, kaliannya akan menentukan keberhasilan kalian di kemudian hari ya. Jadi motivasi itu sangat penting. Kalaupun kalian belum punya motivasi, mulailah sekarang punya motivasi. Makanya tetapkan tujuan kalian akan menjadi apa, akan menjadi siapa, itu mulai dari sekarang ya. Indikator keberhasilan seseorang punya motivasi belajar adalah, satu,
kedisiplinan, yaitu disiplin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian. Disiplin dalam belajar, disiplin mengelola waktu. Jadi pada saat kalian harus belajar ya belajar. Kalau pada saat kalian memang harus santai ya santai. Jadi harus bisa mengelola waktu dengan baik. Karena belajar terus-menerus juga akan jenuh. Sebaliknya, kalau main terus-terusan juga tidak baik. Jadi harus ada pengelolaan waktu dengan baik. Ya. Kemudian indikator motivasi belajar yang baik juga adalah kepuasan. Kepuasan artinya kalian merasa ada manfaatnya dengan belajar. Jadi kalau kalian sudah bisa merasakan manfaatnya, itu akan timbul dengan sendirinya kepuasan. Selanjutnya adalah indikator motivasi belajar dengan baik adalah keamanan. Ya, keamanan artinya kalian belajar itu dengan nyaman, tidak ada keterpaksaan, itu insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik, akan mencapai suatu keberhasilan. Dengan kata lain, kalian akan mencapai cita-cita kalian. Mungkin begitu Bu Amel. Terima kasih Bu Wening atas materi yang disampaikan. Nah, materi terakhir itu akan disampaikan oleh Ibu Hasni. Supaya tidak terjadi kejenuhan belajar di rumah, sekarang kita simak materi tips belajar selama masa pandemi. Silakan Ibu Hasni. Terima kasih Bu Amel atas kesempatannya. Tips yang kedua yaitu ciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi suasana belajar yang kondusif itu adalah suasana yang mendorong kita untuk belajar dengan baik. Misalnya ketika belajar itu kita menyampingkan sosmed yang gak penting, terus ketika kita menerima tugas gitu ya, kita membaca dengan detail instruksinya, dan ketika tidak jelas itu kita bertanya kepada guru. Terus suasana belajar yang kondusif selanjutnya adalah ketika kita memang butuh diskusi, ya ciptakanlah kelompok belajar online gitu ya, memang kita nyaman belajar bersama dengan teman misalnya. Terus sharing, jadi kalian ketika merasa jenuh atau merasa bosan dengan belajar, itu gak apa-apa, sharing aja sama siapapun yang kalian bisa sharing, misalnya sama guru BK di sini gitu ya, semuanya akan sangat menerima kalian seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ubah pola kebiasaan. Misalnya karena kita sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi itu pasti ada ritme yang berubah, pasti ada kebiasaan yang berubah. Nah, ketika kita masuk ke masa pandemi, itu kita wajib mandiri untuk membentuk pola hidup yang lebih baik lagi. Misalnya pola tidur yang sebelumnya bangun tidur, langsung tidur lagi, itu diubah. Kebiasaan buruk itu diubah. Terus pola makan yang gak baik, kita ubah sedikit demi sedikit, karena itu pasti akan menentukan performa atau stamina kita ketika belajar. Nah, selanjutnya yaitu yang terpenting adalah atur pola, atur keuangan atau atur pengeluaran kuota kalian. Selama masa pandemi ini, kita pasti akan banyak mengeluarkan kuota ketika belajar. Misalnya belajar daring itu pasti kita menghabiskan berapa giga gitu ya. Atur pengeluaran kuota kalian untuk hal-hal yang penting dan mendesak. Ya, penting dan mendesak itu adalah belajar. Misalnya diskusi online atau streaming, live streaming dengan guru, nah itu wajib ada kuota yang tersedia. Jangan sampai ketika kalian mau belajar kuotanya sekarat gitu ya, jangan sampai. Misalnya kita mau main kuotanya habis, ya nggak apa-apa, karena itu nggak penting dan nggak mendesak seperti itu. Mungkin cukup sekian ya tips-tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Hasni. Nah, anak-anak, materinya sangat menarik kan? Untuk kalian yang tetap berada di rumah, jadilah remaja produktif, kreatif, dan cerdas. Karena sebetulnya yang namanya pandemi ini tidak menghalangi kalian untuk meraih cita-cita kalian. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.